Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini saya akan share bagaimana cara mengembalikan foto-foto dan video yang sudah terhapus di akun Facebook, baik itu yang baru dihapus atau yang sudah lama. Mungkin teman-teman ada yang pernah ya, foto atau video yang dipost di Facebook kemudian dihapus karena suatu hal, dan suatu saat kalian ingin mengembalikannya tapi tidak tahu caranya. Ini tanpa aplikasi ya teman-teman, hanya menggunakan akun Facebook kita yang saat itu dibuat untuk menghapusnya. Oh iya, sebelum ditonton tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih semua. Nah, bagaimana caranya? Oke, silahkan ditonton saja penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita masuk dulu ke akun Facebooknya. Setelah login, kemudian kalian bisa pilih strip 3 di atas ini. Lalu scroll ke bawah, cari pengaturan dan privasi. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita klik, lalu pilih lagi pengaturan. Nah, setelah tampil layar seperti ini, kalian scroll terus ke bawah sampai menemukan kalimat unduh informasi Anda. Kemudian tekan saja. Baik, sampai di sini ada beberapa menu pilihan ya teman-teman. Kalian biarkan saja yang minta salinan, dan salinan tersedia. Kita fokus ke yang ini ya, batalkan semua pilihan. Kemudian klik saja dan lanjutkan scroll ke bawah sampai menemukan cerita. Nah, yang ini ya, foto dan video yang Anda bagikan ke cerita Anda. Kita klik centang, kemudian lanjutkan scroll sampai pilihan yang paling bawah. Nah, yang ini ya teman-teman. Di sini ada rentang tanggal, HTML, dan kualitas media. Kemudian kita klik dulu rentang tanggal. Nah, ini ada dua pilihan ya teman-teman. Yang pertama, semua data saya, yaitu akan mengunduh semua foto dan video dari awal pembuatan akun Facebook sampai saat ini. Kedua, rentang tanggal, yaitu kita bisa memilih mulai dari tanggal berapa, bulan, dan tahun sampai ke tanggal bulan, tahun yang kita inginkan untuk kita unduh. Oke, di sini saya contohkan untuk unduh semua data saya saja ya. Kemudian HTML kita tinggalkan saja. Lalu kita pilih kualitas media yang tinggi. Selanjutnya, langsung klik saja buat file ya teman-teman. Nah, di sini proses sedang berjalan ya. Facebook akan mengumpulkan semua data file yang teman-teman pilih dari rentang tanggal, bulan, dan tahun sesuai pilihan teman-teman. Nah, seperti ini ya, salinan informasi Anda sedang dibuat. Anda akan diberitahu apabila salinan sudah selesai. Oke, tunggu beberapa menit sampai proses berjalan ya teman-teman. Dan nanti akan ada notifikasi dari Facebook. Jadi, nantinya kalian akan dapat notif dari Facebook. Di sini ya, jika sudah dapat notifnya, kalian bisa klik dan ikuti prosesnya. Kemudian kalian tinggal klik unduh saja. Oke teman-teman semua, cukup sekian dulu tips dari saya cara kembalikan foto dan video yang terhapus di Facebook. Semoga bermanfaat, silakan bisa di-share, like, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Selamat mencoba dan salam sehat semua. Sekian, terima kasih, wassalam.